Halo, apa kabar semuanya? Kembali bersama saya Mahmudi Prasetya di channel otomotif.net. Seperti biasa, tiap hari Kamis ya, saya selalu update untuk pelelangan di Otobit, tepatnya di Jalan Rawabening Arengka 1. Untuk alamat lengkap bisa sahabat otomotif lihat di deskripsi. Di sebelah sini itu rata-rata mobil niaga komersial ya, dump truck maupun truk, ada Hino, Lohan, ada Oren di sana. Coba saya akan perlihatkan dulu. Kita akan cek unitnya yang spesial untuk mobil pribadi dulu. Banyak banget ya. Jadi itu yang di kaca tuh yang pada ada tulisannya putih-putih itu nomor lotnya udah keluar. Berarti udah keluar harganya. Yang belum berarti mungkin untuk periode minggu depan atau periode selanjutnya ya. Sangat banyak sekali ya. Ini untuk mobil pribadinya. Itu ada APV cuma 30 jutaan itu. Untuk lebih lengkapnya coba kita cek turun ya. Oke, saya udah di bawah saat ini ya. Coba kita lihat untuk spesial mobil pribadi ya tadi. Kita lihat kira-kira pada di berapaan harga OB-nya. Mungkin udah pada dikunci ya. Jadi kita cuma bisa lihat dari luar aja. Ya, ini ada L200. Kemarin ada di sini, udah lewat, udah lepas. Dan ini ada Honda Jazz. Ini rekomendasi banget nih. Manual ya, tipe manual, barangnya bersih. Nih. Tapi belum ikut lelang ini. Yang ini. Ini ada Avanza. Terus di belakang sana ada Avanza lagi. Terus ini Avanza ini. Ini nomor lotnya di angka di atas nomor 40 ya. Rata-rata di sini. Ini Avanza tahun 2012. Jadi harganya nih 80 juta nih, Bro. Eksterior oke semua. Karena kotor aja ya. Oke. Udah dikunci, nggak bisa ngelihat interior. Di belakang kita lihat sekeliling, Bro. Ini untuk belakang. Oh. Rp80 juta ini. Murah, plat Sia. Tahun 2012. Ya, kemudian di sampingnya ada Kaila. Kaila tahun 2017 dengan harga 75 juta warna merah nih. Rp75 juta, fog lamp lengkap, lampunya depan tidak ada cacat. Cuman ini cacat sedikit, Bro. Ini nah. Ini cacat sedikit, ini bisa ditempel lagi. Nah, ini. Nih. Nah, ini bisa ditempel lagi. Spion sudah pakai lampu sein. Dikunci semuanya warna merah Ferrari. Merah Toyota ya. Belakang mulus, ini yang tipe G. Tahun 2012. Tahun 2017. 18. Tahun 2017.
75 juta rupiah. Ya. Itu yang Avanza tahun 2012 80 juta, yang ini Kayla tahun 2017 75 juta. Itu CRV urung didol. Harganya belum keluar ya, urung didol belum keluar. Belum dijual. L300 di situ ada Avanza Apasenia, ini mulus banget, warna coklat tua. Oh, ternyata dia Avanza. Tipenya tipe apakah dia? 1,5 nih, Bro. Ya, Avanza 1,5 nih. Ya, ini terus CRV. Oh, CRV ini sudah. Kita lihat CRV tipe Matic, tahunnya kita tidak tahu tahun berapa karena memang belum dijual, listnya juga belum keluar. Untuk interior kayak gini Mas Ian, boleh dikatakan semulus bro, oke. Warna hitam ya, spion sudah pakai lampu sen, depannya hampir platnya plat Medan bro, plat BK. Nah, ini ada Toyota Avanza. Ini Toyota Avanza. Nomor lot 7. 63 juta rupiah nih, Bro. Tahun 2009. Ya, kalau kayak gini rentan bermain di harga 60 sampai 70. Jutaan, rata-rata kayak gitu. Tapi tadi yang 2012 80 juta bro, masih original dalamnya. Ini Avanza tapi harga belum keluar. Ini Toyota Vios, ini X Limo atau tipe G. Coba tain tipe bro ya. Kalau hitam semua limo, kalau di bawahnya krem berarti tipe G. Aduh, kok hitam semua? Toyota Avanza lagi, plat BM Kampar, tahun 2011, nomor lot 24. Ya. Nomor lot 24. Terus bolak-balik no. Please ID. Nomor lot 24. Harganya 83 juta ini. Tahun 2011 83 juta. No. Barangnya yo mendingan yang Avanza tadi, yang sana tadi. Tahun 2012 80 juga, 80 juta. Tapi itu 2012, Bro. Sudah pakai sen spionnya. Enggak dikunci. Interior oke, lumayan masih original. Nah, di belakangnya lagi ada Xenia. Nomor lot 47. Aduh, yang betul ini. Tahun 2016 85 juta. Lah kok bunyi? Udah double blower, Bro. Wih, iki nek 85 juta iki, Bro. Tahun rangka umolas 2015. Xenia kok kayaknya tipe M, ada ya tipe apa dia? Rp85 juta. Ini Innova Solar nih bro, belum dilego sampai sekarang, belum dilepas.
Yo, ini L300 alias mulus banget nih. Xenia tahun 2015, 2015 85 juta. Plat BM kota. Tapi mutasian kayaknya. Ini L300 ini bersih banget nih. Kayak baru. Ini Terano. Nissan Terano warna silver. Ah, kita jalan ke sana dulu, Bro. Yang backup. Ini ada Mitsubishi Kuda. Kayaknya tahun 2000 berapa gitu ya. Ini harganya 20 jutaan nih, Bro. Tahun 2002. Ini 20 jutaan nih. Kita lihat kan ya. Mitsubishi Kuda 20 juta. Nih, noh Mitsubishi Kuda 20 juta. Kita lihat interior. Masih lengkap, Bro, interior. Avanza, mobil seperti ini rentan di angka 60 sampai 70 jutaan. Si ada tadi di belakang tadi nggak sempat terlihat. Tak terlihat ini Daihatsu Terios tipe yang TS ya. Tahunnya tahun 2010. Ini harganya di angka 70 jutaan nih. Nah, Terios tipe TS tahun 2010 harga 70 jutaan. AC belum double blower. AC-nya belum double blower, Bro. Waduh, dikunci nih. Ono ketinggalan siji. Tuh, nyelip di belakang tadi. Nah, yang ini dia. Plat 51. Avanza, Bro. Panas-panasan. 90 juta. Tahun 2013. Ah, lumayan lah, agak mahal sedikit. Tapi udah ada pakai body kit. Tipe E kayaknya tuh. Ya, kita jalan lagi ke sana, Bro. Sambil nyari tempat teduh aku. Ya, ini Avanza ini tadi sudah kita perlihatkan. Ini harganya di angka 70 jutaan tahun 2012 ini. 70 jutaan. Jadi kalau Mas Bro berminat, datang aja ini. Xenia bukan Avanza ya. Itu 70 jutaan. Warna coklat. Apa merah maron ya? Di sini sambil berteduh aku, Bro. Coba kita lihat di belakang ada nggak? Tuh ada LGX. LGX tuh 42 juta, Bro. Tahun 2003. 42 juta. APV tuh nomor 28, APV 55 juta. Tinggi ya si An. Nah, kita cari tempat duduk di sini, Bro. Nah, ntar nunggu lah. Ini APV ini tahun 2011 nih, Bro. Dan tadi sudah tak lihat ya. Penasaran, ini eksteriornya masih oke, interiornya juga masih oke. Noh, tuh lah, interiornya masih oke sih. Eksteriornya juga masih oke. Nah, interiornya masih bersih. Suruhan. Iki 30 jutaan iki, Bro, tahun 2011. Nah. 30 jutaan.
Kemudian Tiki R R3 Sport. R3 Sport harganya 121 tahun 2017. 121. Ini lampunya aku gak gosong ya, Bro. Itu lampunya itu memang dia ditempel stiker kayak gitu. Banyak sekarang ditempel seperti itu. Tahu ya, Suzuki yang sport memang kondisinya kayak gini rata-rata. Terus itu nomor lot 10 Daihatsu Xenia tahun 2010. Itu 59 juta itu. Sambil tuang, Bro. Panasnya enggak karu-karuan. Ya. Ini 95 juta. Kemudian tuh ada BRV tapi belum main kayaknya. Jalan sini dulu. Ini Grand Max nomor 8 66 juta tapi yang station ya, Grand Max-nya nih. Barangnya bersih, sudah pelak racing dia. Terus R3 nomor 46 tahun 2018 100.500.000 ini. Tahun 2018 100.500.000. Serena ya belum. Serena itu pelaknya pakai expander. Nomor 30. 60 juta Serena tahun 2008 ini. Nissan Serena 60 juta. BRV belum dilepas ya. Terus ini ada Civic Batman juga belum dilepas. Ini Xenia nomor 44. Nomor 44 dia tahun 2015 harganya 72 juta. Nih, 72 juta Xenianya, Bro. Ini lot 14 tahun 2008 48 juta. Ya. Terus ini yang ini nomor 20 lot 26. Eh 2010 60 juta dan itu ada Honda Jazz tadi ini. Ini cuma 50 juta rupiah. Ini oh, sudah dikunci, Bro. Tadi belum dikunci ya. Sekarang mungkin karena udah tutup. Nih. Interiornya ya. Itu ada Panza lagi di sana, terus R3 lagi. Harganya di angka rentan 120 jutaan. Itu di angka 60 sampai 70 jutaan. Jadi karena ini agak panas, Bro. Jadi sampai di sini dulu yang video untuk spesial mobil pribadi ya. Share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.